video yang diunggah oleh akun Instagram Indosumbar viral beberapa hari lalu. Dalam video tersebut terlihat calon pengantin yang mengenakan baju adat warna hijau tengah melaksanakan foto prewedding di areal persawahan. Sang pengantin sengaja memilih tema alam yang asri dan hijau selaras dengan baju adat yang dipilihnya. Saat mencari spot yang bagus untuk berfoto, calon pengantin pun berjalan menyusuri saluran irigasi yang ada di sawah tersebut. Tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Saat menemukan spot yang pas, sang mempelai pria pun dengan mudahnya menyeberangi irigasi tersebut hanya dengan melangkah. Namun tidak dengan mempelai wanita yang merasa tidak leluasa karena pakaian adat yang sempit sehingga membatasi pergerakannya. Akhirnya sang mempelai pria pun berinisiatif untuk membantu calon pasangannya itu dengan membopongnya. Namun, usai menyeberangkan pasangannya, sang mempelai pria justru terpeleset dan terjatuh ke dalam irigasi. Video yang berdurasi singkat ini berhasil diabadikan oleh sang kameramen dan diunggah ke berbagai media sosial. Warganet yang menyaksikan video ini pun tak kuasa menahan gelak tawa atas aksi konyol yang dilakukan oleh sang mempelai pria. Warganet pun langsung berbondong-bondong memberikan berbagai tanggapannya di kolom komentar video tersebut.